Beginilah fenomena angin kencang disertai hujan lebat yang terjadi di wilayah Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka yang mengakibatkan dua desa terdampak kerugian. Warga Desa Lampuyang dan Marga Bukti, Kecamatan Talaga sempat mengalami shock saat kejadian angin disertai hujan lebat. Sedikitnya 44 rumah warga dan kubah masjid di Desa Marga Bukti rusak diterjang angin kencang. Sementara di Desa Lampuyang, 5 rumah warga tertimpa pohon tumbang. Bencana atau angin puting beliung di Desa Marga Mukti itu pada hari kemarin, hari Selasa, kurang lebih jam 17.30. Angin puting beliung diperkirakan durasi 15 menit. Terus korban musibah ini terjadi beberapa rumah yang gentengnya lepas. Contohnya seperti ini nih. Ini salah satunya rumah yang atas nama Bapak Oman di RW 1 Blok Marga Mukti, Desa Marga Mukti. Tindak lanjut dari pemerintah Desa Marga Mukti yaitu melaporkan ke... Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.